Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala habibillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kullihi. Nas'alallaha azza wa zal ayahdiana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, adik-adik, mas-mas semuanya, mbak-mbak yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, tentunya menjadi kenikmatan yang besar bagi kita semuanya. Kita bisa sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita di dunia ini, hidup kita hari ini itu tidak lepas dari yang namanya aktivitas keluar rumah. Pasti tiang engkang sak betah-betahi teng griya, senyaman-nyamannya di rumah, suatu ketika dia pun akan butuh keluar rumah. Ada yang mungkin mencari nafkah keluar dari pagi ba'da subuh sampai asar. Ada yang keluar mungkin sebelum subuh bahkan. Kemudian sampai rumah maghrib. Ada yang keluar bekerja jam 7 sambil mengantar anaknya sekolah. Dia harus keluar rumah. Seorang ibu dia harus ke pasar, ke toko, ya, berbelanja, atau mungkin jagong, silaturahim ke rumah keluarganya. Yang mana dia harus keluar rumah. Ya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas keluar rumah itu tidak bisa dilepaskan dalam diri kehidupan manusia. Oh, ada ustadz yang gak keluar rumah, dibelenggu orang untuk lungo soalnya kurang waras misalkan seperti itu. Nggih, nak niku benten urusane. Gitu ya. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas seorang muslim itu semuanya sudah diatur. Ya, semuanya sudah diatur. Bukan hanya sekedar diatur, tapi juga ternyata dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aturan-aturan tersebut harus diketahui oleh setiap muslim. Harus diketahui oleh setiap muslim. Bagaimana aturan ketika kita keluar rumah, bagaimana aturan ketika kita bertamu, bagaimana aturan ketika kita berkunjung, bagaimana aturan ketika kita berada di pasar, jual beli dan lain sebagainya. Itu Islam sedemikian rupa mengaturnya. Mengapa? Untuk keselamatan kita. Keselamatan di dunia maupun di akhirat, ya. Dan seorang muslim harus paham itu. Semuanya harus terisi. Kehidupannya harus terisi oleh aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau selamat, maka gunakan aturan Allah. Kalau kita mau baik, maka gunakan aturan Allah. Maka kita kalau ingin mendapatkan keberkahan hidup, maka gunakan aturan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Dan tentu kalau kita berbicara Bapak Ibu tentang urusan keluar rumah, maka yang harus kita perhatikan itu adalah kewaspadaan. Kewaspadaan. Kita tidak tahu kulolan panjenengan sedaya menika mboten ngertos bahaya apa yang mengintai kita. Kita tidak tahu. Naik motor mungkin bisa jadi ada paku. Naik motor bisa jadi nanti ada jambret. Kita pergi dari rumah, ternyata ada orang yang mengintai harta kita. Kalau kita ingat dulu zaman masih muda dulu ya Pak, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu itu kita mendapatkan acara di televisi itu entah di Indosiar apa di RCTI ngoten nggih kula niku kesupen. Itu ada acara Bang Napi. Ya. Bang Napi itu kan kalau ning acara terakhirnya itu mau penghujung acaranya itu pasti memberikan nasihat kepada kita, ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tapi juga karena ada kesempatan. Ya, masih ingat ya Bapak-bapak nggih. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi ketika kita keluar rumah terus menarik perhatian orang untuk merampok kita, untuk membegal kita, untuk berbuat jahat kepada kita. Memang karena bukan aja niatnya, tapi memang melihat kita ada kesempatan kita lengah, ada kesempatan kita tidak waspada, semacam itu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan aturan kepada kita, memberikan tips cara kepada kita semuanya agar kita terhindar dari masalah tersebut. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makanya ada aturan ketika kita keluar rumah itu setidaknya kita berdoa. Dan doa keluar rumah ini doanya dahsyat sekali Pak. Nah, kita akan syarahnya ini ya. Doanya itu Bapak Ibu insya Allah sudah hafal semuanya. Anak-anak kita, anak-anak TK, SD, TPA, TPG itu hafal doa ini. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Alhamdulillah hafal. Yang jadi pertanyaan kita sudah betul-betul mengamalkan itu dan menyerahkan itu, bertawakal betul kepada Allah atau belum? Gitu ya. Atau nyuwun ngapunten ketika kita keluar rumah, kita enggak menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita nyuwun ngapun mobilnya bagus, aman, nyaman, digembok, dikunci, hanya mengandalkan itu. Nauzubillah, maaf-maaf kalau yang semacam itu kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih menyerahkan kewaspadaan kita, kita masih menyerahkan keamanan itu kepada apa yang kita miliki, kepada usaha yang kita kehendaki, tanpa menyerahkan kepada Allah, maka ini tawakal ingkang salah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita hanya berpasrah kepada Allah, terus yang penting Allah sing ngatur, arok piye-piye, ya men Gusti Allah sing wis ngatur, tanpa ada usaha, niki pun nggih tawakal yang salah. Ya, ini pun juga tawakal yang salah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bismillah tawakkaltu dengan menyebut namamu, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Alallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan, tidak ada yang dapat melindungi. Tidak ada yang dapat menjaga kecuali aku serahkan semuanya kepadamu yang maha mengatur. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ini aturan yang sederhana sebenarnya, Pak. Ya, yang sederhana sekali. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas beliau menceritakan bahwasannya Anas itu mengatakan idza kharajar rajul. Nah, Anas itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kharajar rajul.
apabila seseorang itu kharaja keluar min baitihi, keluar dari rumahnya, ya, seseorang siapapun itu, apabila dia keluar dari rumahnya, faqal, kemudian orang ini, si rajul ini, seseorang ini berkata, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia berdoa dengan doa itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, yuqalu lahu, maka akan ada yang berkata kepadanya, ya, akan ada yang berkata kepadanya, apa? Hudita wa kufita. Malaikat itu mengatakan kepadanya, hudita, engkau diberi petunjuk, engkau telah diberi beri petunjuk. Wa kufita, engkau telah dicukupi, engkau telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita, dan engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sinten mawon engkang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan berdoa dengan bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, maka malaikat akan mendoakan kepadanya, hudita, engkau diberi petunjuk, wa kufita, engkau dicukupkan oleh Allah, wa wukita, engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatata nahalahu syayatin. Lalu setan-setan itu akan menjauh darinya, Pak. Setan-setan itu akan menjauh darinya. Fayaku, lalu setan itu akan mengatakan, fayaku lulahu. Setan itu akan berkata kepadanya, syaitanun akhar, kepada teman-temannya yang lain. Setan itu akan berkata kepada teman-temannya yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukita. Bagaimana kita akan bisa mengganggu orang ini? Bagaimana kita akan menjerumuskan orang ini? Bagaimana kita akan menyesatkan orang ini? Qad hudiya, dia sudah diberi petunjuk oleh Allah. Qad wukita, qad kufiya, dia telah dicukupkan oleh Allah. Wa wukiya, dan dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setan. Maka dalam riwayat yang lain hakikatnya begini, ketika seseorang niku, kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu, keluar dari rumah, itu setan yang menghimpun diri anak buahnya itu sudah mulai menerjang untuk menggoda kita. Wah, ini orang nih keluar nih. Itu setan itu sudah berebutan untuk menjerumuskan kita. Ketika kita keluar rumah, karena nyuwun ngapunten, ketika kita keluar rumah niku nggih, misalkan kita bekerja. Niku kayak orang kampung niku mboten ngertos. Istri tidak tahu, tetangga tidak tahu, siapa tidak tahu. Maka kita akan bisa jadi seenak-enak kita, ah ora eneng sing weruh, mau bertindak ini bertindak itu, merasa kita tidak ada orang yang melihat. Loh, enten yang bersifat semacam ini. Disitulah setan itu akan menggoda kita. Makanya kalau kita di dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu ya, yang cukup masyhur, ya, Tarbiyatul Aulad itu Syekh Muhammad Jamil Zainu itu memberikan pengajaran kepada anak itu, memang yang pertama itu adalah akidah. Dan harus benar-benar ditanamkan kepada anak itu adalah sifat muraqabah kepada Allah. Diawasi, harus ditanamkan kepada anak kita tentang merasa diawasi oleh Allah. Niki yang kadang terlupa oleh kaum muslimin. Kita tidak memberikan, le, jangan melakukan ini dan itu loh. Hanya segata sepesan semacam itu. Harusnya nilai-nilai akidah itu harus benar-benar diberikan. Le, mas, de, nduk, bapak enggak tahu, ayah enggak tahu, ibu enggak tahu, mama enggak tahu, tapi Allah maha melihat. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kalau ini prinsip pertama sifat muraqabah ini sudah hadir di dalam diri anak kita, insya Allah besarnya selamat, Pak.
Dia akan senantiasa merasa takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini yang dilepas. Kita terkadang itu sibuk mengajarkan kepada anak kita itu tentang masalah urusan bisnis. Le, kamu sekolah di sini biar kamu nanti bisa dapat kerja ini dan itu, gajinya sekian dan sekian. Tapi kita tidak menanamkan nilai yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu nilai akidah. Kita memang tidak bisa terlepas dari urusan dunia karena memang kita masih hidup di dunia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, efek yang kita berikan kepada kepada anak kita, ketika kita bisa mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, itu efeknya akan menjadi luar biasa ketika anak kita nanti menjadi besar. Merasa diawasi oleh Allah, merasa dicatat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa butuh kepada Allah. Ini nilai-nilai yang harus betul-betul diharapkan. Dan ternyata ini semuanya ada di dalam doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Terkadang kita itu, nyun ngapunten, kita butuh betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah menggantungkan kebutuhan kita ini di pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang untuk mengetok pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha itu ya sesuai, nyun ngapunten, saya merasa punya uang, saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya punya, jadi saya bisa berbuat apa-apa. Nauzubillah. Yang semacam ini tidak tepat bagi hadir dalam diri seorang muslim. Maka zaman dimulakan oleh Allah, tadi Nabi SAW mengajar, memberikan petunjuk kepada kita, kalau ada orang yang keluar rumahnya, idza kharaja rajul min baitihi, kemudian dia berdoa dengan bismillahi tawakkaltu, maka Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan mencukupinya, dan Allah akan melindunginya. Nyuwun ngapunten, kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu mboten ngertos apa yang akan terjadi besok pagi. Kita tidak tahu. Apakah kita keluar rumah itu masih aman, atau jangan-jangan tiba-tiba kita keluar rumah ban motor kita pecah. Atau bisa jadi kita keluar rumah ternyata baru mak jedul langsung keserempet mobil. Kita tidak tahu itu. Tapi ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, toh misalkan takdir buruk yang Allah berikan, padahal kita sudah berdoa semacam ini, kita sudah menyerahkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk sabar. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oh, menerima takdir buruk itu berat loh, Pak. Sulit kita itu mau ikhlas dengan takdir buruk yang Allah berikan. Itu sulit. Sulit sekali, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan ada orang yang diberikan takdir buruk kepada Allah itu ngersulane enggak mari-mari sebulan penuh. Dia protes terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok aku sing dikaya ngeneke ya Allah? Aku kok piye ya ngene iki? Seperti itu. Mengapa? Karena kurangnya dekat kita kepada Allah, kurangnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap sisi kaum muslimin itu pasti ada kebaikan. Ketika dia ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan alirkan pahala itu kepadanya. Bukankah ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Menakjubkan itu perkara setiap urusan, setiap urusannya setiap orang mukmin. Kita, maka doa keluar rumah ini masya Allah. Dahsyat sekali doa keluar rumah ini, Pak. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar dari rumah. Lalu Nabi itu berdoa dengan doa seperti ini. Jadi doa keluar rumah ini cukup banyak. Setidaknya ada 4 riwayat tentang doa keluar rumah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masyhur di kalangan kita adalah bismillahi tawakkaltu. Memang ini yang ditulis oleh di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Hisnul Muslim, itu yang ditulis oleh Syekh Syaid Al-Qahtani rahimahallahu taala. Di dalam riwayat salihin itu disebutkan setidaknya ada 4 riwayat tentang doa keluar rumah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah suatu ketika, kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika keluar rumah Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an adillah dari kesesatan, au udillah dan dari menyesatkan. Bukan hanya minta perlindungan agar tidak disesatkan orang, tapi juga Nabi minta perlindungan agar Nabi tidak menyesatkan orang. Masya Allah, itu hebatnya Nabi, ngoten ya. Merasa butuhnya itu kepada Allah, betul-betul tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai berdoa seperti itu. Bahkan Nabi pun dalam riwayat yang lain, Nabi pun menambahi doa ini sebagai au azilla. Au azilla, au uzilla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku minta perlindungan agar aku tidak tergelincir dan tidak menggelincirkan orang lain. Jangan sampai bahaya menimpaku dan jangan sampai aku membahayakan orang lain. Masya Allah. Kadang kan manusia seperti itu, Pak nyuwun ngapunten, ketika kita berjalan weruh wong sing enggak disenengi karena hatinya dengki, iri atau lain sebagainya, awas iki engko, kesempatan bani tak kempesi. Nah, bisa jadi kita tidak disesatkan oleh orang, kita tidak digelincirkan oleh orang, tapi kita bisa aja punya niatan jahat kepada orang lain. Karena ini tadi, ketika kita keluar rumah itu setan itu memantau kita itu dengan penuh. Betul-betul dikepung kita itu oleh setan ketika kita keluar rumah. Maka jangan sampai merasa aman ketika kulolan panjenengan sudah itu keluar dari rumah itu, jangan sampai merasa aman. Mungkin kita aman dari penjahat, tapi kita tidak pernah aman dari yang namanya setan. Bisa jadi kita tidak kita tidak dijahati orang lain. Barang kita tidak dicuri orang lain. Tapi karena setan menggoda kita, bisa jadi kita itu akan melakukan hal yang buruk. Hal yang buruk. Itu tadi kalau kita lihat kan pesannya Bang Nabi yang semacam itu. Kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Dan itu pun bisa menimpa kita. Kita enggak berniat kepada orang untuk melakukan jahat, tapi ketika ada kesempatan kita untuk melakukan sesuatu, bisa jadi setan menggelincirkan kita untuk melakukan hal buruk itu. Masya Allah. Kemudian kalau kita lihat dalam Ummu Salamah ya, Ummu Salamah itu salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini terkenal wanita yang cukup jelita. Perempuan yang jelita. Cantik. Jadi Nabi niku kan tinggal di rumah istri-istrinya itu kan gentenan. Hari ini di rumahnya Aisyah, hari ini di rumahnya Ummu Salamah, hari ini di rumahnya Sofiyah, hari ini di rumahnya Ummu Habibah, hari ini di rumahnya istrinya yang lain, ya Mariyah, Al-Kitbiyah, bisa muter semacam itu. Jadi ketika pas gilirannya di rumahnya Ummu Salamah, namanya seorang istri cinta kepada suaminya, itu sampai keluar pun dilihat. Keluarnya Nabi keluar dari rumah itu didampingi gitu ya, didampingi oleh Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya beliau bercerita makhorojan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi itu keluar min baiti dari rumahku. Ya. Makhorojan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti. Setiap kali Nabi itu keluar, berarti Ummu Salamah itu melihat ini bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali. Kata Ummu Salamah apa? Qattu ila rafa'a torfahu ila sama. Nabi itu tidak pernah lepas ketika keluar dari rumah itu kecuali apa? Rafa'a torfahu ila sama. Mengangkat dagunya ke langit.
mengangkat dagunya ke langit ketika keluar rumah. Diangkat begini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar aku tidak tersesat. Tersesat niku banyak. Agar arahnya tidak tersesat, ketika keluar ketemu dengan orang yang mau mencoba menyesatkannya, dia dilindungi oleh Allah. Napa mulai sak niki, Pak, kasus mau mengambil harta dengan cara hipnotis. Lha niku. Ada kisah di Jakarta sebelum corona. Ya, sekitar 8 bulan yang lalu lah. Ada seseorang perempuan berhijab pakai jilbab bagus. Ya ini cukup kesalahan ya, cukup apa namanya, koreksi bagi kita kalau anak kita keluar safar itu sebenarnya enggak boleh, perempuan itu enggak boleh safar sendiri. Harus didampingi. Ya ini pelajaran juga. Ada hikmahnya juga. Ini pergi ke Jakarta, orang Solo, ya, pergi ke Jakarta sendiri itu kan sudah safar karena lebih dari 85 km. Saya enggak tahu lewat tol apa ya, mboten usah ditangletke, safar lewat tol apa lewat anu usah ya, mboten ya. Akhirnya sampai di Jakarta, Jakarta kan kota metropolitan dan masih ibu kota Indonesia, belum pindah. Belum pindah kan nggih, Pak nggih? Belum. Ya. Itu turun di terminalnya kan sudah pindah. Kalau dulu di Pulau Gadung terminalnya itu ya, Pulau Gadung itu ramai. Saya pernah dulu waktu masih nyantri niku nak liburan itu nongkrongin neng Pulau Gadung, Pak, sama teman-teman. Delok keramaian koyo ngopo sih neng terminal. Jadi liburan pondok seminggu wis dolan neng Jakarta, ngompreng ya. Cah pondok iki ada numpak nyetopi mobil, Pak. Bonek bahasane. Numpak neng Jakarta ya, nongkrong delok kehidupan ya weruh copet, ya weruh ini. Kita cuma nongkrong saja enggak apa. Engko pulang ke rumah teman. Tidur mengi dolan rono delok. Ya apa namanya? Melihat keadaan. Ya, kadang-kadang kita perlu semacam itu agar kita tahu dunia luar. Kejahatan itu bagaimana, ini bagaimana. Karena kalau kita tidak paham kejahatan, maka kita pun tidak akan paham yang namanya kebaikan. Jamin dimuliakan oleh Allah, si perempuan ini ternyata diajak kenalan dengan seseorang ya, bermuka manis dan sebagainya, diajak jabat tangan. Kan karena dia seorang perempuan yang menjaga diri, dia tidak mau diajak salaman, dia tarik tangannya, ngobrol ya. Akhirnya diajak ngobrol dengan manis. Kan hipnotis itu dimulai dengan ucapan. Ucapan itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan itu bagian daripada sihir gitu ya. Hati-hati itu dengan ucapan. Kalau kita berucap orang yang pintar ngomong, ning orangnya ora bertakwa kepada Allah niku nggih kudu hati-hati juga gitu. Kesihir nanti kita. Kesihir usah manut sama dia. Ya gitu. Kemudian orang itu berusaha untuk apa namanya memberikan minuman dan lain sebagainya. Ya, diberikan minumannya itu dan qadarullah ketika itu sang perempuan mau, ya mungkin karena sudah terbujuk rayu diajak ngomong gitu kan, mau dan diminum minumannya itu diminum. Ya, ya kok ini wong apik banget penampilannya, apik, nggak penampilan preman, nggak penampilan ini kan, ya ganteng mungkin kan. Diminum sama dia. Ketika dia diminum itu dia terasa agak sedikit linglung ketika itu. Tapi qadarullah dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba hilang semuanya itu. Apa namanya yang tadi dia itu sempat linglung sepersekian beberapa detik, ternyata cerah lagi. Masya Allah. Dan dia sadar ketika itu, oh ternyata jangan-jangan saya akan dihipnotis. Sang perempuan ini langsung pergi dan meninggalkan orang itu. Subhanallah.
Dia merasa begini, oh Masya Allah saya seperti ini dijaga oleh Allah karena tadi ketika saya keluar rumah, waktu itu saya berdoa. Tapi tetap saya memiliki kesalahan karena saya safar tidak didampingi oleh mahramnya. Ini terjadi Pak. Di Arab Saudi juga terjadi, diceritakan oleh Syekh Soleh Al-Munajjid. Hafizahallahu ta'ala di dalam websitenya itu diceritakan ketika beliau membahas tentang keutamaan zikir keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu dan seterusnya, doa-doa yang lainnya. Itu ada seorang anak TK, anak SD. Kalau teng mriki SD, Pak. Itu selalu ditata kehidupannya oleh orang tuanya kalau keluar rumah. Ayo bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Diajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adil. Selalu diajarkan oleh orang tua, jadi suatu menjadi attitude dia. Apa itu attitude naksani? Akhlak ya. Menjadi kebiasaan yang baik, sudah apa namanya? Sudah mengalir kebiasaan itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sehingga kita ketika keluar rumah selalu diucapkannya doa ini. Lalu ada orang yang berbuat jahat kepadanya, dia diberhentikan oleh mobil, anak ini SD cukup cantik, masih cantik dan lain sebagainya, di stop, lalu diiming-imingi, diajak ngobrol dan lain sebagainya, terus disekap dan dimasukkan ke dalam mobil, ke dalam bagasi mobil itu Pak. Ya, masuk ke situ, dilakban dan diajak dibawa pergi ke gurun pasir, jauh dari, dan laki-laki itu berniat untuk memperkosa anak ini. Karena di sana enggak ada kebun karet, enggak ada kebun apa kelapa, jadi dibawanya ke gurun, adanya gurun, kebun pasir. Sampai sana itu qadarullah, kuncinya itu tidak bisa dibuka. Kunci bagasi mobil itu tidak bisa dibuka, sampai dia dobrak-dobrak itu enggak bisa. Bawa kunci itu enggak bisa, akhirnya bingung si laki-laki ini. Nak dijarke ning kono ku anak iki mah mati, nak mati aku dihukum ya suwe. Ya bahasa kasari aku urung ngapak-ngapake cah iki ternyata mati kan malah kujur gitu ya bahasanya ya. Wah, akhirnya bingung, dia panik. Ya itu skenarionya Allah, kita tidak tahu. Orang itu panik, akhirnya dibawa ke bengkel. Ke bengkel mobil. Sampai di bengkel pun enggak iso tukang bengkel, dibur, diwanu enggak bisa buka, Pak. Bingung ini. Lalu tukang bengkel nyarankan begini, "Wah, Jojo iki keneng setan iki." Bahasanya kan gitu. "Coba di nganuke panggilkan Syekh aja kon di ruqyah." Panggilkan itu, seorang imam masjid sekitar situ, dipanggilkan, dibuka, ini bagaimana minta tolong. Wah, itu kan sudah panik, warga pun yang delok, ini ngopo, ini wasi deg-degan, teratapan, tenang. Sama saya itu, dibacakan doa-doa, bacakan itu, akhirnya dibuka, bisa, dan kaget orang yang melihat ketika itu, di dalamnya ada anak kecil, langsung anak kecil itu diambil oleh saya itu, ditanya ada apa, orang ini menculik saya, orang ini menculik saya. Langsung ditangkap, coba, kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah nyata. Makanya Bapak Ibu, ketika kita keluar rumah nyuwun ngapunten, kalau kita tidak pasrahkan semuanya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal yang penuh kepada Allah, hati-hati, Pak. Bahaya itu mengintai kita. Maka tadi saya sampaikan, walaupun toh kita sudah membaca doa ini, ternyata memang takdir lebih mendahului kita, takdir buruk itu mendahului kita, maka Allah akan tetap berikan rahmat kepada kita dengan kita mudah untuk menerima takdir Allah, dengan kita ikhlas menerima ketetapan Allah, dengan kita sabar untuk menerima kehendak dari Allah. Karena orang untuk sabar ketika menerima musibah itu berat. Orang untuk sabar, orang untuk ikhlas ketika menerima ujian itu sangat berat. Sangat berat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyun ngapunten, jangan sampai lepas kita dengan doa ini, Pak. Jangan sampai pernah lepas kita dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu di dalam surat
An-Nahl ayat yang ke-99 tadi saya bacakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak akan pernah bisa menyesatkan, sesungguhnya setan itu enggak akan bisa menguasai diri seseorang yang dia beriman dan dia bertawakal kepada Allah. Ini sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahallahu taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengutip doa tadi. Beliau mengutip doa bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia setan itu laisa lahu sultanun, tidak bisa memberikan kekuasaan, tidak bisa membahayakan seseorang, 'alal ladina amanu, yang mana orang itu beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal kepada Allah. Nah, kita sudah pasrah belum? Tawakal tadi itu bukan hanya sekedar aku tawakal, ini tidak ada usaha. Jenenge tawakal pakai motor, mau narok motor, ya dikunci sing apik montore, kunci setang, gletakke sing aman, baru tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepadamu ya Allah, aku wis ngunci, aku wis ini, urusan ada di kehendakmu. Itu namanya tawakal. Ora gletakke ning pinggir dalan, jegrek wis montor wamat. Mas, montormu kuncine kok isih ning pinggir dalan? Allah, Allah sing jaga. Wah, itu sombong namanya yang semacam itu, Pak. Neng Lampung kaya ngono langsung hilang, Pak. Motor semacam itu. Kalau di sini mungkin enggak ya, masih aman. Tapi tawakal yang benar itu seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Yang mana sahabat Nabi ini, beliau itu sahabat ini mau mengikat kudanya gitu ya. Mau mengikat kudanya. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bertawakal, atau saya biarkan saja kuda saya ini, terus saya tawakal kepada, atau saya ikat kuda saya ini, kemudian saya bertawakal kepada Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ikilha, ikat dia, watawakal, dan kemudian kamu bertawakal. Ikat dulu dia di tempat yang aman, baru kita bertawakal. Kita serahkan kepada Allah, karena kekuasaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan tawakal bi Allah." Enggak gitu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, nyun ngapunten, mata, telinga, tangan, lisan, itu untuk apa? Untuk mengambil hikmah apa yang sudah pernah terjadi. Untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk berpikir tentang kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, mari Bapak Ibu, doa ini lazim sekali sebenarnya, sudah di lisan kita. Tapi terkadang kita mau keluar itu ya terkejar waktu dan lain sebagainya, metu mak bludus ngono ae nggon montor greng wis. Tanpa berdoa mangga monggo dibiasakan, orang itu kita itu belajar santai, tenang ya, lemah lembut ya, Masya Allah. Ini yang harus ada dalam diri setiap muslim. Nyun ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 5 menit lagi nggih mungkin ini adzan, saya tak langsung pamit. Saya habis Isa itu ada acara, jadi saya harus cepat-cepat langsul. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kurang lebih 45 menit saya sudah berada di hadapan panjenengan. Banyak ngomong, pasti banyak khilaf, pasti banyak salah. Kula nyuwun ngapunten, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim liwalakum. Demikian, jaman dimuliakan oleh Allah, saya tak lajeng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.